maupun kan tidak ada apa-apa, tapi orang-orang yang di luar sana yang selalu perhatikan kami. Kami tidak mampu akan membalas kebaikan mereka, tapi Tuhan yang tahu kebalasan mereka. Membalas mereka ya. Halo Sobat Kaltara, jumpa lagi dengan kita di sini di channel Gigi Kaltara. Hari ini kita berada di jalan menuju rumahnya Bu Palina. Nah, rumahnya Bu Lina tuh ada di sana. Tuh ya. Kelihatan aja. Ya, udah kelihatan pondoknya. Ayo, Sobat Kaltara ikutin kita. Kita menuju rumahnya Bu Lina. Oke. Oke, Sobat Kaltara, kita udah sampai di persimpangan rumahnya Bu Lina. Nah, ini ke atas. Kalau ini jalan ke tempat menantunya. Nah, nanti juga kita ke tempat menantunya ya. Hari ini kita ke rumah Bu Lina dulu. Wah, ini jalannya becek sekali, Sobat Kaltara, karena habis hujan. Nah, karena memang hujan parah ya, dari pagi sampai siang. Oh, ini yang bucin bapak. Nah, banjir. Jadi motor kita taruh di atas gunung sini. Sebenarnya masih bisa sih masuk, tapi licin ya. Jadi untuk menjaga supaya nggak terjadi kecelakaan, jadi kita jalan kaki aja. Jalan kaki lebih bagus juga, Sobat Kaltara, biar lebih sehat. Sekali-kali naik gunung dan turun gunung. Nah, semoga Bu Lina ada ya. Dekat lagi kita sampai. Aduh. Halo. Halo, selamat sore. Bah. Wah, lagi ngapain? Lagi duduk-duduk. Oh, ada tante Mama siapa? Marika. Iya. Kami jalan kaki. Oh, jalan kaki dari. Nggak bisa motor masuk. Oh iya, becek sekali sudah bahasa. Pas hujan terus ya? Iya, hujan terus baru dorong jalan tuh, kasihan. Jalan kaki juga mereka? Iya. Oh, dari pas mereka datang dari Berau hujan terus sudah itu ya? Iya, hujan terus. Oh, kasihannya mereka.
Jadi hari ini kita ada tamunya Ibu Lina. Mama siapa nih? Mama Rika. Oh, Mama Rika. Iya, Mama Rika. Datang anu kayak ini. Ada acara kayak ini? Ada acara, baru pulang divaksin. Oh, baru pulang divaksin. Iya. Divaksin. Udah vaksin ke berapa? Baru pertama ini. Oh, baru pertama. Iya. Gimana rasanya divaksin? Okelah juga tadi. Enggak ngantuk kah? Enggak juga. Biasa aja ini. Oh, jadi anak cocok aja berarti. Iya. Biasanya kalau anu habis vaksin ngantuk. Iya. Terus ya pengennya tidur terus. Tapi enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa juga. Dari jam berapa bukanya tadi vaksin? Anda tahu jam berapa kata itu? 9 ya. Sampai oh, sampai sore kah? Iya. Sampai sore nalin, Dok. Kamu mundin nah. Anu ya, lama ya? Iya. Banyak betul orang. Banyak orang nah. Kira kurang suruh orang rupanya makin banyak pole. Belum selesai ya? Belum. Masih banyak yang belum divaksin. Iya. Ini aja Marco mau kuvaksin tadi nah bilang belum. Kakinya itu masih berair. Oh, keringat juga kita jalan kaki ya dari sana ya. Lumayan. Keluar rana, keluar keringat dari sana. Orang dari Berau tuh mandi keringat, mandi lumpur. Pas datang. Iya. Oh, kasihan. Iyalah. Iya. Tapi bagus juga kalau jalan kaki jadi. Iya, olahraga keluar, juga. Iya, keluar keringat. Keluar keringat. Gimana? Oh, kira udah di lantai ya belum ya? Anu, apa namanya ini? Soalnya ini rumah, aku bilang anu juga sih aku. Oh, mau di rumah. Apa namanya itu? Rupanya enggak di dalam tanah ini rumah. Hah? Enggak di dalam rumah tanah, rupanya ini rumah. Makanya ada mau datang lagi dari Tarakan itu neneknya ini bagaimana kan? Apakah dia dapat atau tidak? Mau diukur lagi? Iya, mau diukur. Oh, lagi. Dari makanya sana ya? Orang iya, dari Berau itu dia bilang coba ditahu cepat ini Bu, anu tapi ya. Dia minta lagi data-datanya Pak kemarin. Jangan bisa kalau bisa kami bangun ke rumah dibawa sih ya. Syukurlah. Itulah. Kalau ada banyak yang peduli dengan Bu Lina ya. Iya. Itu yang itulah harapan kita. Iya. Semua yang ada di sini kan ya, semoga banyak lagi orang-orang yang peduli seperti Bu Lina ya. Banyak yang perhatian bukan Bu Lina saja, mungkin banyak orang-orang lain kan. Iya. Yang bisa melihat keadaannya. Nah, kebetulan saat ini karena memang Bu Lina yang saat ini dikenal ya. Iya. Jadi banyak yang datang untuk melihat Bu Lina. Nah, gimana rumahnya? Udah selesai semua dicat di atas? Iya, sudah. Habis sudah catnya? Masih ada di situ. Ah, oh, masih ada. Ya. Cuma itulah dia bilang nanti kalau anu kan mau dicor dorong dari Berau nih, tapi dia bilang dorong enggak usah dulu karena belum diukur ini tanah. Oh, gitu. Jadi nanti mau di ini kan rumahnya. Cara dia anu kan dia bilang bagaimana atau 2 minggu ke lagi baru naik lagi bagaimana kan? Iya betul. Iya. Karena orang mau kasih tambah kasih bagus ini tapi dia bilang enggak usah dulu karena kayaknya bukan di dalam tanah kita kan. Ya. Kok bisa enggak masuk? Iya, itulah dia bilang nanti Bapak lagi dia bilang heran juga aku nih kayak masuk sudah ini tapi enggak tahulah bagaimana nanti ukurnya. Tapi pernah diukur kan dari sana? Belum lagi dia mengukur dari sana dia. Keluarga sendiri kah juga? Iya. Oh, keluarga. Neneknya dorang anu. Nenek juga? Iya, neneknya dorang ini. Biar meskipun nenek ya harus ini ya. Iya, biar nenek pun kalau memang dia anu kan harus di memang bagusnya di tanah sendiri. Heeh. Siapa tahu mau buat rumah permanen kan? Iya kan? Ya, mudah-mudahan itulah. Kalau ini kan ya kecil kan masih ya. Masih kecil. Ya. Jadi kalau permanen tuh lebih bagus biar mau dikasih besar boleh gitu nah. Itulah mereka dia bilang anu dia minta data lagi dari bawah kemarin 3 hari turun itu dia minta data lagi dari bawah. Nanti dia bilang 2 minggu kemudian lagi bagaimana akan naik lagi lihat. Iya. Apakah bisa dibikinkan pondok lagi atau bagaimana? Iya. Daripada bikin. Ini yang ada spanduknya ya? Hah? Itu yang ada spanduknya. Iya, itulah spanduknya dari Berau ya? Iya, dari Berau itu. Wah. Orang datang pasang. Sementara orang kerja. Boleh kita lihat spanduknya? Ah itu nanti cepat. Mana? Kita melihat sampai Kalatara. Orang-orang baik yang peduli dan perhatian dengan Bu Lina. Itulah spanduknya. Oh, ini. Iya. Dari Berau. Spanduknya lah sudah. Nampaknya epah.
PTS Epa. Jorok aku sayang. Oke. Okay. Itulah kita ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berdonasi untuk Bu Lina dan juga adik Epa. Epa. Udah kapan tuh ya kesini? Mana? Kapan mereka? Hari Selasa sama ilalek dok. Hari apa kada orang naik itu ya? Ya belum satu minggu sih. Belum satu minggu. Iya. Hari apa? Hari Selasa dia orang terakhir datang ini. Selasa ya. Iya. Ini mereka jalan kaki ini pikul mobil ya. Pikul sana, pikul pasir. Itu pasirnya masih banyak di luar itu. Oh kasihan. Iya. Ada ditumpah aku lihat di jalan. Iya, itulah itu. Memang enggak bisa mobil karena iya, kecil kan. Iya, enggak ada jembatan. Enggak ada jembatan. Ya, masih banyak yang mau dianukan ini karena ya ini perusahaan ini memang dianu juga buat anunya juga Tom. Heeh. Iya. Bantu. Barusan dia dapat lagi di sini ya. Iya, luar biasa. Ya, banyak ya, yang peduli ya, dengan Bu Lina. Nah, itu sangat bersyukur banget ya. Banyak teman-teman di luar sana yang mau membantu keluarga Bu Lina. Apalagi Epa yang kasihan sakit saat ini ya. Sampai sekarang sudah umur 19 tahun masih seperti itu. Nah, harapan dan doa kita kan semoga cepat sembuh ya. Dengan adanya orang-orang yang baik di luar sana. Nah ini pasir-pasirnya masih banyak nih. Iya, masih banyak. Oh ada juga di cerutangkannya ya. Itu Bapak Ale bikin lagi. Oh menantunya. Wah ini dibuat juga sebagai kaltara. Dia bikin kemarin. Biar ya kelihatan rapi lah. Masih banyak pasirnya. Iya. Itulah. Luar biasa semakin banyak yang peduli dengan Bu Lina, Epa. Dan semoga kedepannya untuk dalam kebutuhan hidupnya semakin maju. Nah gimana untuk Bu Lina sendiri lihat sekarang mungkin ya. Banyak yang peduli Bu Lina. Saya senang sekali saat hari ini karena banyak ya, begitu baik orang di sana yang selalu perhatikan kami di tempat ini. Maupun kami tidak ada apa-apa, tapi orang-orang yang di luar sana yang selalu perhatikan kami. Kami tidak mampu akan membalas kebaikan mereka, tapi Tuhan yang tahu kebalasan mereka. Membalas mereka ya. Itu harapan Bu Lina. Jadi kami sendiri ya bersyukur sudah melihat ada banyak orang yang mau membantu Bu Lina. Bukan dari daerah terdekat saja ya, tapi bahkan dari di luar sana penonton-penonton yang luar sana yang beberapa hari yang lalu bertemu dengan Bang Rival ya. ASEAN Survivor yang datang bawa sepeda dan bawa ini ya. Macam-macam lah bantuan untuk Bu Lina. Semoga itu meringankan untuk keluarga Bu Lina. Nah, si Epa gimana Epa? Ada di atas kah? Itu dia di luar. Kering sudah nih kan? Iya, kita video cam Epa dulu. Halo Epa. Halo. Halo Epa, apa kabar? Apa? Oh, dia bilang apa? Epa lagi ngapain? Epa lagi ngapain? Apa? Oh, dia bilang apa? Nah, Epa udah lihat kan, udah dicat rumahnya. Ya. Udah dicat rumahnya Epa, udah warna hijau ya Epa ya. Sudah makan kah Epa? Sudah makan. Main apa Epa? Lagi main apa itu? Ayo Epa ya. Epa malu-malu lagi. Kemarin ngomong sudah. Iya. Dia bilang sudah makan bilang. Iya. Sudah itu makan kan? Dari Berau itu asik. Sudah 2 hari orang di sini tuh. 2 hari itu. Dua harinya baru. Baru yang ngomong. Nah, ini ada tetangganya Bu Lina nih. Om Arifka. Tetangga Bu Lina ya? Iya. Berapa kilo dari sana? Dekat sini. Dari mana? Oh, boleh kalian sini? Iya, bisa lewat situ. Yang jeruk-jeruk sini kan ini jalannya. Jeruk-jeruk. Pak
Parel. Lihat Pak Parel situ. Oh, lebih dekat sini ya, ya daripada sini. Iya, dekat di situ. Oh ya Kak, yang tadi anu ya. Bagus sudah ke bawah itu karena orang dari Berau potong jalan dari oh, sini. Oh. Kasihan pikul-pikul ini ya. Iya, karena hujan tuh. Jadi kami ucapkan juga banyak terima kasih oleh teman-teman dari Berau yang sudah mensupport Bu Lina. Semoga kedepannya Bu Lina ya semakin semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Dan biarkan Tuhan yang membalas kebaikan semua teman-teman yang ada di luar sana. Oke, semuanya sampai ke Latara. Sampai jumpa dan selamat sore.